spesifis uji epigenetika, yang mana uji epigenetika ini kita akan mengetahui tingkat metilasi atau kerusakan yang sudah terjadi di DNA kita akibat pengaruh lingkungan. Dari situ kita akan mengetahui berapa usia biologis kita berdasarkan metilasi DNA yang sudah terjadi, kemudian seberapa cepat laju penuaan yang terjadi di dalam tubuh kita, lalu akan kita ketahui panjang telomer kita. Untuk diketahui saja, telomer itu merupakan ujung kromosom yang ada di dalam sel, itu penyandi DNA kita ada di situ. Jadi semakin pendek telomer kita, banyak penelitian menyebutkan bahwa semakin tua orang tersebut. Jadi kita pengen tahu seberapa cepat laju penuaan yang ada di tubuh kita gitu, dan berapa biological aging kita dilihat dari seberapa rusak ke DNA kita yang terjadi gitu, di dalam tubuh. Untuk deteksi penyakit bisa mungkin? Untuk deteksi penyakit, kita di sini tidak ada diagnosis, tidak ada deteksi penyakit di sini. Jadi kita hanya mengetahui informasi yang ada berdasarkan metilasi DNA yang ada di dalam tubuh kita. Itu untuk yang epigenetic testing. Kemudian di lab kami juga menyediakan genetic testing. Kita akan menyediakan sekitar informasi dari 80 kategori sifat genetik yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kita bisa tahu nutrisi yang cocok untuk kita itu apa berdasarkan profil gen kita, kemudian olahraga yang cocok, kebiasaan yang cocok untuk kita, lalu kecenderungan kita terhadap penyakit tertentu. Apakah kita ada potensi mendapatkan penyakit degeneratif atau tidak, kita bisa lihat dari profil gen kita. Dengan mengetahui itu, apa manfaat bagi masyarakat? Masyarakat bisa memprevent dirinya. Jadi ketika kita tahu bahwa nutrisi yang cocok untuk kita itu misalnya adalah nasi merah misalkan, kita bisa mengkombinasikan makanan-makanan yang ada di sekitar kita yang cocok untuk profil gen kita itu apa. Nanti di sini akan ada genetik konselor yang memberi bantuan kepada setiap customer yang ingin memiliki atau membeli jasa ini untuk menjelaskan setiap informasi detailnya. Lalu akan ada nutrisionis ahli gizi yang akan menerjemahkan nutrigenomik itu, hasil profiling gen yang berhubungan dengan nutrisi, ke dalam makanan, menu-menu makanan yang sesuai untuk profil gen kita. Gitu. Jadi bisa memperpanjang usia itu ya? Ya, harapannya gitu. Jadi visi besar kami di Wijaya Genomik ini adalah membantu setiap orang, khususnya di Indonesia, agar dapat sehat lebih lama. Seperti itu. Bu, lab seperti ini kan termasuk jarang ya di Indonesia. Kenapa memilih di Jogja, Bu? Di Jogja. Jadi kita punya tujuan besar atau visi besar itu ke arah aging atau penuaan. Indonesia sudah masuk ke arah elderly. Jadi akan banyak orang-orang tua baru yang akan ada di Indonesia gitu. Jadi kenapa kita memilih Jogja? Karena berdasarkan data dari Badan Statistik Nasional, Yogyakarta ini memiliki angka harapan hidup tertinggi di Indonesia. Ya, kita ada di sini sekaligus untuk itu.